Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 mendatang digelar di dua lokasi. Menurut rencana, upacara 17 Agustus akan digelar di Ibu Kota Nusantara atau IKN dan Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Jokowi, hal itu dilakukan karena masih dalam masa transisi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN. Jokowi juga menuturkan, upacara di tahun-tahun depan bisa saja diselenggarakan hanya di IKN ketika Presiden sudah mengeluarkan kepres mengenai perpindahan Ibu Kota. Enggak, ini kan masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah, nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan Presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN saja. Sejumlah tamu penting juga akan diundang untuk menghadiri upacara di IKN, termasuk mantan Presiden RI. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun ini akan dilaksanakan dengan cara berbeda. Untuk pertama kali, upacara HUT RI akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Upacara di IKN ini sekaligus menjadi upacara terakhir Presiden Joko Widodo sebagai Presiden. Sejarah akan tercatat karena upacara tahun ini menjadi upacara pertama yang digelar di dua tempat berbeda, yakni IKN dan Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut Jokowi akan memimpin upacara di IKN secara langsung didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin akan memimpin upacara di Istana Kepresidenan Jakarta didampingi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.